Hari ini kami dari Polres Probolinggo melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak yang dipantau langsung oleh Bapak Kapolri di SDN 1 Sukomulyo. Ini adalah merupakan upaya dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Saat ini kami sudah melaksanakan giat vaksinasi terhadap 40 murid yang memang belum tervaksinasi dosis 2. Jadi ini merupakan upaya sehingga untuk SDN 1 Sukomulyo untuk muridnya sudah 100% tervaksin dosis 2. Dengan kegiatan prokes harus tetap dilaksanakan mengingat saat ini Omikron sedang naik menuju titik puncak. Terima kasih Polres Probolinggo, saya sudah divaksin.